Setelah berkayuh sehingga ke waktu malam pada hari sebelumnya, aku bersama kawan-kawan aku telah berkemah di kawasan Kuala Dungun ini untuk berehat semalaman sebelum meneruskan lagi perjalanan. Bila berkemah di kawasan pantai, di pantai timur ini, benda yang paling aku suka buat pada waktu pagi adalah menikmati keindahan matahari terbit. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, tengah layan sunrise ni pagi-pagi ni kat tepi pantai. View kat sini memang sangat cantik lah. Cuma kat kawasan ni korang boleh nampak lah. Bila hujung-hujung musim monsun ni, sampah naik ke darat apa semua, sedikit mencacatkan pemandangan lah. Tapi bagi aku, dapat tengok sunrise pagi ni memang sangat best lah. Lagipun aku dah lama tak camping kan. Dah berapa lama eh? Aku rasa dah setahun lebih ke kot. Dah setahun aku tak turun pergi camping. Ini first time camping. Bila dapat view macam ini, lepak kat tepi pantai macam ini, bermalam kat sini, nikmat yang tak terkata weh. Serius. Pantai Teluk Gadung ni terkenal juga bagi pengembara-pengembara untuk berhenti rehat atau berkemah di sini. Sewaktu kami berkemah di sini, ada juga pengembara-pengembara lain yang datang dengan camper van dan juga motorhome bermalam di sini. Kita tengok geng sebelah ni. Oh, siap ada motorhome ni kat sini. Ni daripada Pohon Musa. Daripada Pohon Terengganu, lepas tu kita akan pergi ke Kijang. Oh, ni van abang ah. Ni Cikgu Jamil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cakap dia. Sajalah ni cuti jalan-jalan, cari tempat camping ni. Meraihkan orang jauh. Meraihkan orang jauh. Oh. Dia daripada Gua Musang. Dari Gua Musang. Okey, hari ni aku tak jauh pun bergerak. Untuk hari ni aku akan pergi ke kedai kawan aku dekat area Dungun ni. Aku akan stay situ dalam 2-3 hari aku, sebab aku ada beli beberapa barang. Lepas tu tengah tunggu barang sampai. Kalau barang sampai baru aku boleh gerak. Jadi hari ni aku akan berpecah dengan diorang semua. Ni diorang tengah berkemas ni. Hari ni nak bergerak ke mana bang? Hari ni nak ke Kuala Terengganu. Kuala Terengganu? Berapa kilo? Tak pasti, lebih kurang 80 kilo lah. 80 kilo lah. Ada singgah mana-mana? Singgahan hari ni. Singgah, tengok tempat eh. Kalau singgah, patah jumpa kedai makan lah. Jumpa kedai makan, confirm singgah. Pagi ni, kami bergerak secara dua kumpulan. Kumpulan pertama, mereka awal-awal pagi lagi dah bergerak meninggalkan tapak perkhemahan. Hati-hati dalam perjalanan. Aku macam biasalah, kalau tak bekerja, aku akan santai-santai je. Lagipun, hari ni aku tak bergerak jauh pun. Jadi, aku akan bergerak bersama kumpulan lagi satu yang nak memulakan perjalanan agak lewat sedikit. Baik, kita akan memulakan perjalanan untuk mencari sarapan dulu. Sekarang ni kita sedang menyelusuri jalan Pantai Sura. Jalan ni, dia melalui tepi laut macam ini untuk beberapa kilometer. Agak jauh jugalah jalan ni. Berapa dia punya panjang jalan ni? Berdasarkan aku punya anggaran, panjang jalan Pantai Sura ni ada lebih kurang dalam 9 kilometer dari hujung ke hujung. Sepanjang perjalanan, korang akan melihat pemandangan pantai yang sangat cantik di tepi jalan. Tak kurang juga, banyak kedai-kedai makan di sepanjang jalan ini untuk korang mengisi perut sambil menikmati pemandangan. Ini orang paling suka kalau jumpa makanan ni. Dia time kayuh dia masam. Time berhenti kat kedai makan. Dia yang paling happy. Jumpa gulai. Adik. Nasi minyak. Minyak gulai ayam. Gulai. Ni. Boleh. Oh, lebih sikit eh. Okey. Terima kasih. Okey, selesai sudah makan-makan. Dah ada energi untuk teruskan kayuhan. Jadi, jom. Macam yang aku katakan, hari ini aku akan berpecah dengan kawan-kawan yang lain di mana mereka akan meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu. Manakala, aku pula akan berhenti di Kuala Dungun ini untuk beberapa hari lagi. Okey. Tinggal aku seorang saja sekarang ni. Lagipun hari ni aku memang kayuh tak jauh pun. So ni aku dah nak sampai ke tempat yang aku nak pergi hari ni.
Oh, hari ni pun boleh tahan panas juga weh. Banyak gila aku minum hari ni. Tempat ni nama dia memang Pulau Serai, tapi dia bukan dekat pulau lah. Ya, nama je, tapi tempat ni kat darat. Aku sebenarnya tak sabar nak sampai kilang kawan aku ni, sebab aku nak mandi, nak buang air apa semua kan. Aku tak mandi lagi ni hari ni. Malam tadi sampai-sampai pun tak mandi apa semua kan. Lepak-lepak makan, lepas tu tidur. Ni pagi ni nak mandi pun rasa macam takpe lah, nanti mandi je lah kat kilang member aku, selesa sikit kan. Tanda sawam tu bersih je, nak mandi tu okey. Ni walaupun baru sehari berkayuh, badan dah bau macam apa kan. Okey, ini dia dah sampai dah kilang member aku. Oh, dia orang tengah cetak baju. Assalamualaikum. Ini kilang kawan aku yang diberi nama Cubic Print Works. Kilang dia ni adalah kilang pencetakan baju silk screen. Jadi aku akan menumpang tidur di sini untuk beberapa malam sebelum barang aku sampai. Kalau korang nak tahu, dulu masa aku tersangkut sewaktu PKP pun, aku pernah juga duduk di sini lebih kurang sebulan sebelum aku menyewa rumah sendiri di Terengganu ini. Macam biasa, bila waktu malam kat sini, aku akan keluar melepak dengan kawan-kawan aku disebabkan aku pun ada ramai kawan di Dungun. Tempat aku biasa melepak kat kawasan Kuala Dungun ni adalah kedai ini. Toke kedai dia ni pun aku kenal dan memang menyokong aku dan tim aku sewaktu aku baru-baru nak buka kedai kopi aku sendiri. Nama kedai ni adalah Atma Kopi. Kedai dia ni comel je ceruk-ceruk dalam kampung. Tapi jangan tak tahu, walaupun kedai kampung je, ada juga kopi mesin dan masakan western yang sedap. Siap lah latih. Oh, thank you, thank you. Alright, so ini dia nasi goreng, meatball. Kena dengan ais latte. Ini barista kita nak panggil latte ada satu. Itu dia. Alright, nice, thank you. Di kawasan Kuala Dungun ni juga, aku nak bawa korang semua ke satu lagi kedai kopi kawan aku yang sedang viral sekarang ni. Mungkin korang pun boleh nampak nanti apa keunikan kedai kawan aku ni sampai boleh viral dan ramai pengunjung yang datang. Okay, kita dah nak sampai kedai kawan aku. Nampak macam ramai ni, weh, ramai. Oh tu, beratur orang. Ramai gila weh. Haa, penuh ni parking ni. Okey geng, kita orang dah sampai dah ni. Dia coffee house kawan aku ni, dia agak unik sikit sebab dia kat bawah rumah. So aku nak tunjuk korang dia punya tempat. Apa yang menjadikan kedai kopi ini unik adalah ianya dibuat di bawah rumah tradisional negeri Terengganu. Sudah tentunya kedai kopi ini akan menjadi kegemaran kepada mereka yang suka mengambil gambar disebabkan suasana di sini yang unik dan cantik. Hai. Bos busy ni. Cuba pusing sikit, cuba pusing sikit. Pusing ah. Baju sampah. Tengok tu, siap pakai baju kerja house. Thank you man. Sibuk. Okey. Tak kurang hebatnya juga, menu makanan dan pastry yang disediakan di sini juga ada banyak pilihan dan sedap-sedap belaka. Sebab tu boleh ramai orang datang ke sini untuk mencuba makan di sini. Oh, ini dia nasi dagang dan juga mi kari sambal kerang. Special delivery. Thank you. Oh, ini namanya kuli kacang. Ni traditional Terengganu ni. Hai. Okey, Americano. Okey, caramel macchiato. Hai, Americano. Americano. Ya, yeah, Amir, betul tak? Yeah. Tanya sikit, konsep kedai dia ni macam mana? Kita sajikan menu tradisional. Macam korang tengok, kita ada mi kari, laksa, laksa kuah putih. And ada juga kuih-kuih tradisional Terengganu. Okay. So, kalau nak merasa konsep tradisional, vibe tradisional, kita punya rumah pun rumah tradisional Terengganu, boleh datang ke Aurora Coffee House, Surah Jeti Dungun. Okay? Okay. Alright. Thank you, Matt, sudah datang. Alright. Terima kasih, Ija. Okay. Selamat menjamu selera. Sila. Selamat menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim.
Okey, ini barang yang dinanti-nanti untuk sampai, telah sampai pun. Disebabkan barang yang aku nanti telah sampai, jadi sudah tiba masanya untuk aku bergerak meninggalkan dungun ini untuk menyambung lagi perjalanan aku. Pannier ataupun beg basikal aku untuk depan sebab aku dah tak cukup ruang ni. Ni nanti dia akan duduknya kat sini, kat depan ni. Baiklah, kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan bye-bye.